Warga Bongas Wetan, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, dalam setiap tahunnya rutin mengadakan tradisi mendoakan kepada para leluhurnya yang telah meninggal di komplek pemakaman Buyut Gede. Kedatangan pengunjung di pintu masuk disambut alunan musik degung yang dibawakan grup Sekar Laras Desa tersebut. Saat dilaksanakan gelar acara munjung atau mendoakan para leluhur yang dipandu tokoh agama setempat, unsur Muspika Sumberjaya dan warga saling berbaur, serta mendoakan para leluhur dengan membacakan beberapa ayat dari surat Al-Quran. Acara makan bersama pun dilaksanakan dengan memakan tumpeng yang telah dihidangkan warga untuk disantap bersama sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Pencipta. Tradisi munjung desa Bongas Wetan ini juga tak luput dari kesenian khasnya yang telah melegenda di masyarakat, yaitu tari topeng, yang diperankan para pemudi warga itu dengan berbagai cerita. Dan pada malam minggunya warga akan disuguhkan wayang kulit semalam suntuk. Sebagai satu langkah membangun kembali kesadaran tradisi pada yang dimiliki oleh terutama masyarakat desa Bongas Wetan, ya. Itu saya kira tradisi munjung buyut ini perlu dilestarikan atau perlu dikembangkan, ya. Karena kemungkinan menjadi satu agenda kabupaten. Pak Kadis sudah menyampaikan bahwa ini satu agenda di mana beberapa kabupaten itu perlu dibangkitkan kembali kesadaran masyarakatnya. Mungkin nanti side effect-nya atau efek sampingnya itu secara positif memberikan kesadaran bahwa ada sebelum kita itu ada leluhur, ada asal usul, ada purwadaksina. Dari Majalengka, Jawa Barat, @waruspenditribata TV, salam Tribata.